sahabat-sahabat. Saat ini saya lagi berdua dengan, pasti sahabat-sahabat kenal lah siapa orang di sebelah saya ini. Ini adalah pemain timnas AFF U19 ya. Dan sekarang sudah masuk ke U22 ya. Dan ini sekarang kita lagi jalan-jalan di Liverpool. Namanya Abimanyu, nama panggilannya ya. Abimanyu ini datang ke Liverpool menjadi salah satu bintang sebuah produk dan tadi habis syuting dengan pemain dari Liverpool. Nah, Abi, di sini adalah vlog untuk sharing motivasi, fighting spirit buat sahabat-sahabat. Boleh cerita sedikit, Abi, apa sih kamu yang pernah kamu jalani selama ini sehingga kamu bisa menjadi seorang pemain timnas? Dan kita pasti yakin banget dengan kemampuan kamu suatu hari akan menjadi pemain yang makin hebat. Amin. Apa rahasia kamu bisa sejauh ini? Pertama-tama ya pasti berdoa ya pada Tuhan Yang Maha Esa ya, dan dibarengi juga dengan kerja keras ya serta restu dari orang tua. Luar biasa. Kalau apa namanya belajarnya udah berapa lama ya? Oh, kalau aku kebetulan dari karena bapakku itu pelatih bola. Jadi aku udah dimasukin ke sekolah sepak bola itu dari umur 5 tahun. Dari umur 5 tahun. Wow, kamu dari umur 5 tahun Abi sudah mulai belajar sepak bola. Kamu passionnya di bola juga? Betul. Betul, iya. Passionnya di bola. Iya. Jadi menurut Abi bagian mana yang membuat Abi sukses sejauh ini bisa berhasil? Selain tadi doa orang tua, kemudian apa lagi? Kerja keras. Apa ya? Mungkin semua itu kalau kita nggak punya kemauan ya, untuk sukses. Harus punya kemauan untuk sukses. Karena semua kan pasti ada jalannya. Ya, kalau kita ya mau berusaha kerja keras, mau keluar dari zona nyaman, ya pasti insya Allah dikasih kemudahan lah untuk menjadi sukses. Luar biasa. Jadi Abi sharing tadi selain doa orang tua, kemudian punya kemampuan keras dan dream pasti saja kan. Dan juga mau keluar dari zona nyaman, maksudnya mau susah-susah. Pasti seorang Abi harus menjalani latihan, bangun pagi-pagi, kemudian harus berlari, olahraga dan macam-macam. Oke, satu pertanyaan terakhir Abi. Apa cita-cita Abi di masa depan? Kalau cita-citaku sih pengen main di Eropa sih. Pengen main di Eropa. Saya dengar juga kamu pernah belajar di Eropa ya? Pernah, tahun 2012 sampai 2017 itu aku di Spanyol. Di Spanyol? Yeah. Wow, luar biasa. Belajar bola atau belajar sekolah apa? Formal juga, sepak bola juga kebetulan. Wah, meninggalkan orang tua ya? Iya, betul. Oke, luar biasa Abi. Dengan model perjuangan seperti kamu, saya yakin kamu akan menjadi pemain yang makin top. Amin. Oke, pemain timnas pasti saja membawa mengharumkan nama Indonesia dan bermain di Eropa. Abi, kalimat terakhir buat sahabat-sahabat, pesannya boleh? Jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun. Jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun. Oke, sahabat-sahabat, selamat berjuang dari Liverpool bersama Abi. Siap. Oke, Abi. Mantap.